Dan Indonesia melalui berbagai kerjasama baru. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari hubungan tingkat tinggi yang sudah terjalin antara Indonesia dan Selandia Baru yang memiliki pemerintah baru hasil pemilu 2023 lalu. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah berkunjung ke Selandia Baru dan Perdana Menteri Christopher Laxon bertemu Presiden Joko Widodo. Di sela-sela KTT khusus ASEAN-Australia bulan lalu, kami berada di Jakarta di awal masa pemerintahan baru kami. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan kami dengan Indonesia dan Asia Tenggara sebagai sebuah kawasan, kata Peters. Selain menemui Prabowo, Peters juga dilaporkan menemui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Peters dan Retno disebut mendiskusikan kemajuan dalam mencapai target perdagangan bilateral sebesar 4 miliar dolar Selandia Baru atau sekitar 38,4 triliun rupiah pada akhir 2024. Kedua Menlu juga membahas upaya untuk mencapai target perdagangan berikutnya melalui peningkatan ekspor, hortikultura dan produk halal, diversifikasi produk yang lebih luas, serta meningkatkan hubungan pendidikan dan pariwisata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.